Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hurmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Thumma ila al-anbiya'i wal mursalin awliya ila salihin fi masyariq al-ardh wa maghribiha wa ila arhamina wa mashayikhina wa muallimina wa abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa dhawi al-huquqi alaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya sama-sama dapat kita menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Al-Arba'in fi Usuliddin. 40 prinsip agama yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita masih lagi dalam bahagian yang ketiga. Sebagaimana maklum, kitab ni mengandungi 4 bahagian. 10 bahagian pertama yang berkaitan dengan asas tauhid, asas akidah, dan 10 bahagian kedua berkaitan dengan pelbagai ibadat zahir, dan 10 bahagian yang ketiga berkaitan dengan sifat-sifat tercela yang sewajarnya kita tahu, kita faham dan kita kikis daripada bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Dan yang keempat, 10 bahagian, bahagian keempat, 10 perkara dalam bahagian keempat berkaitan dengan sifat-sifat terpuji yang sewajarnya kita pupuk, kita didik diri kita untuk kita dapat menghayatinya. Jadi kita telah pun masuk kepada asas yang ke-8 yang berkaitan dengan sifat al-kibr, sifat takabur. Sambung kepada asas yang ke-8 tu, yang mana Al-Imam Ghazali telah menyatakan kepada kita tentang nas, dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis yang menunjukkan kepada kita buruknya si pemilik sifat takabur ni, sehinggakan disifatkan dalam hadis sebagai, Allah Ta'ala sifatkan sebagai orang yang memiliki sifat takabur ni sebagai seorang yang merampas hak Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan balas, janji balas dia dengan balasan seksa di hari akhirat esok. Jadi kita nak tahulah juga apakah di hakikat takabur tu. Kita tahu keburukan dia, keaipan dia, kemurkaan Allah Subhanahu Taala yang bersifat dengan sifat takabur ni, sehinggakan walaupun ada sebesar biji sawi dalam hati kita rasa takabur dan kita bawa sampai ke mati, kita dibangkitkan oleh Allah Taala dalam keadaan ada sifat tu, walaupun sebesar biji sawi, kita dihadapkan oleh Allah Taala, Allah Taala nilai keburukan tu. Walaupun kecil sebesar biji sawi, kita tak tahu biji sawi besar mana dah.
tidak tidak cara, tidak hirau pun. Kalau kita pergi ke kedai, kedai jual biji-bijian tu, kita akan dapati biji sawi dalam satu satu paket yang mengandungi berapa gram saja, tapi jumlahnya beribu-ribu. No, beratus-ratus beribu-ribu dengan harga yang murah saja. Tapi Rasulullah kata, walaupun sebesar biji sawi ada sifat takabur dan sifat itu tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan sebab oleh kerana pemiliknya tidak minta ampun. Kita boleh fahami begitu kan? Takkanlah bila tu orang tu mati dalam keadaan ada sebesar biji sawi takabur, kemudian akan dihadapkan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ampun, takkanlah Allah Ta'ala masuk syurga, Allah Ta'ala akan jadikan dia masuk neraka. Sudah pasti makna yang boleh kita fahami ialah sifat takabur yang tidak diampun oleh Allah Ta'ala. Kenapa tidak diampun? Antara sebabnya kerana pemiliknya tidak bertaubat. Sebab setiap dosa itu diampun oleh Allah Ta'ala jika bertaubat dan Allah Ta'ala terima taubatnya. Tiba-tiba kita tidak bertaubat. Pasal apa kita tidak taubat? Sebab kadang-kadang kita tidak sedar. Tak sedar bahawa kita sifat takabur, tak sedar. Mati dalam keadaan tak sedar. Kita tak bertaubat dengan sifat tu. Ha, dengan sebab itulah kita diminta sangat dalam Islam ni. Diminta sangat supaya kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Minta ampun banyak-banyak. Kalau Rasulullah SAW minta ampun dengan Allah Ta'ala sampai 100 kali sehari diriwayatkan, takkanlah kita ni nak kurang daripada itu. Pada satu hari Rasulullah duduk pada satu tempat, lalu sahabat tengok Rasulullah duduk tu, sahabat pergi sama. Sahabat dengar Rasulullah istighfar. Nah, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Sahabat bilang. Rasulullah sebut apa? Bilang-bilang-bilang, sahabat kata 100 kali. Diriwayatkan begitu kan? Maka nak menunjukkan kepada kita, kita lebih-lebih lagi perlu buat istighfar. Di samping kita merasa-rasakan memang kita banyak dosa yang disedari maupun yang tidak disedari. Dengan sebab itu kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun segala dosa kita, termasuklah sekiranya ada sebesar biji sawi dalam diri kita semasa kita mati, selepas kita mati pun. Kita minta semua. Nah, sebab itu perlunya kita mengekali sifat taubat dengan banyak beristighfar. Jadi, maksudnya nak cerita kepada kita bagaimana hakikat, tak, maksud sebenar takabur tu macam mana. Maksudnya kata, hakikatu al-kibri an yara nafsahu fawqa ghairihi fi sifatil kamal. Seseorang itu melihat dirinya lebih baik daripada orang lain, memiliki sifat yang sempurna yang ada pada diri dia. Dia rasa dia ada sifat molek, kemudian sifat molek itu dia rasa, molek aku ada dia. Dia merasakan diri dia lebih molek daripada orang lain. Perasaan itu sebenarnya makna takabur. Dan hok boleh dakwa dia tu lebih molek daripada lain ialah Allah Ta'ala je. Al-mutakabbir, yang maha bersifat megah, nah, bangga diri, rasa hebat, mempunyai kehebatan, kelebihan, tak ada orang lain boleh lawan. Jadi munasabah Allah Ta'ala je boleh pakai pakaian tu. Tiba-tiba kita ni boleh mai rasa gitu. Sebab apa? Nah, sebab itu penyakit
yang kita tak sedar ianya sebagai penyakit. Sebab tu kita pakar. Jadi bila begitu, bila mari rasa gitu, maka rasa dalam diri dia timbullah ra. Kalau dalam masyarakat dia panggil nafkhah. Nah. Satu getaran perasaan. Dia mari rasa kembang. Ha, nafkhah tu asalnya kembang. Nah, rasa kembang. Bila dia rasa gitu, dia nampak, dia yakin gitu, dia yakin dia lebih, dia nampak, dia terbayang-bayang dia memang lebih dan dia rasa pun memang dia lebih, maka timbullah perasaan rasa lebih tu mengembang dalam diri dia. Semakin tak terasa dalam diri dia. Maka dengan sebab itu kata Imam Ghazali, Rasulullah SAW pernah ajar kita satu doa supaya kita hilang sifat perasaan rasa ragu takabur tu. Antaranya sabda Rasulullah SAW, a'udzubika min nafkhatil kibriya. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada tiupan perasaan takabur. Nah, di sebelum kita gong tu, dia mari lurah. Dia mari lurah. Tapi kalau kita ikut lurah tu, dia semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Siapa-siapa boleh rasa? Orang kata kita baik, dia mari lurah. Kita pakai tak? Orang kata kita molek, dia mari lurah. Kita terima tak? Kita layang tak? Kalau kita layang, ha, layang perasaan tu, dia mari semakin semakin kuat, semakin kuat, timbullah sifat takabur tu. Tapi kalau kita tak layang, kita istighfar dalam hati kita, astagfirullah, tak patut ya Allah, tak layak aku miliki benda ni ya Allah. Ataupun bila dah kita didik hubungan diri kita dengan Allah Ta'ala tu sentiasa, orang puji kita pun, kita nampak pujian tu hak Allah. Segala puji tu hak Allah. Kita rasa suka dengan Allah. Rasa suka dengan nikmat Allah yang Allah Ta'ala milik, yang dimiliki oleh Allah. Kita tak rasa gong sendiri. Tak rasa bangga sendiri. Melihat segala puji itu hak Allah. Suka pasal apa? Pasal suka melihat makna kesempurnaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala pamerkan kepada diri kita. Manusia orang puji kita. Itu sebahagian daripada maknanya. Maka itu boleh juga sekiranya kita ingat Allah Ta'ala, sekiranya hubungan ingatan hati kita kepada Allah Ta'ala itu kukuh, kuat, utuh, sentiasa tak lupa, yang menyebabkan kita rasa bangga diri, hebat diri, angkuh diri, takabur diri, pasal apa? Pasal lupa ianya sebenarnya hak Allah. Pasal kita lupa sebenarnya perkara hak yang nikmat, yang baik, yang kita sangka, yang kita lihat, yang kita terima itu sebenarnya hak Allah. Bila kita lupa ia milik Allah semasa berlaku nikmat tu, maka kita merasakan nikmat tu hak kita. Dengan sebab kita rasa hak kita, toh kita rasa bangga. Bila kita lupa Allah, itu hubung kait antara sifat takabur dengan sifat lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Imam Ghazali, setengah sahabat, setengah rakyat dalam pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, tak, setengah rakyat tak yang berada di bawah kepimpinan Sayyidina Umar Al-Khattab minta izin dengan Sayyidina Umar untuk memberi nasihat kepada masyarakat sekeliling dia lah selepas main subuh tu. Lalu Sayyidina Umar kata, aku bimbang kamu bila ceramah nanti jadi kembang. Tak? Kembang sampai ke terbang ke bintang suraya. Ha, itu sindiran yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar kepada anak buah beliau. Tak? Apabila nak menasihati orang, nak berucap menasihati orang. Kenapa? Bimbang, takut rasa timbul sifat takabur. Sini sebagai contoh kata Imam Ghazali. Maka sifat perasaan rasa kembang tadi tu, rasa
melonjak-lonjak rasa lebih diri itu, dia akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang zahir. Sama ada kita sedar atau tidak sedar. Seperti contohnya, duduk di tempat yang tinggi dalam majlis-majlis, bagi contoh. Majlis-majlis tertentu, kita pilih tempat-tempat tinggi, tempat-tempat yang VIP, bagi contoh. Tak? Nak tunjukkan kita ni memang kita orang lebih. Kalau sekarang ni, tempat VIP lah. Tak? Tapi tak jadi masalah, tak salah kalau kita memang kita ni memang dikhususkan sebagai orang VIP. Kemudian duduk di tempat orang VIP, tak salah. Cumanya kena jaga hati kita tu supaya jangan rasa megah, jangan rasa takabur terhadap orang lain. Tak. Yang jadi salahnya kita mencari-cari untuk mencari tempat duduk di tempat VIP untuk supaya orang kenal kita ni orang hebat. Lebih pada orang. Kita memang kosak kita begitu dah. Berjalan depan pada orang. Dia biasanya kalau berjalan ni dalam satu kumpulan, hot depan sekali tu boh. Kan? Ini jalan depan pada orang ni. Nak tunjuk bahawa dia tu orang yang bukan pengikut lah. Jadi ketua. Begitu. Dan melihat ni perbuatan ni. Ni semua perbuatan kesan daripada perasaan takabur tadi. Melihat kepada seorang dengan mata, dengan pandangan hina. Kita boleh tengok pandangan kita kepada seorang tu sama ada pandangan dengan pandangan yang menghina, yang merendahkan, ataupun pandangan siang. Kan? Kita boleh tahu pula ke? Tak? Orang kita pun boleh kenal orang tengok pandang kepada kita tu pandang siang, pandang suka ke, pandang beci ke, pandang hina ke. Tak? Dan nanti belajar panjang-panjang. Waktu perkara biasa yang kita dapat kenal pasti. Ataupun pandangan dengan pandangan marah. Jika tidak kita tidak dihargai, tidak didahului. Orang nak salam kita dulu ke, nak tunggu orang kita salam, kita rasa oh marah lah. Tak, sebab kita dia tak salam kita dulu. Kan kita boh dia, kita orang lebih besar pada dia. Tak, mungkin begitu. Ataupun dengan sebab kita dikurangkan, dicuaikan segala hajat-hajat kita, segala kehormatan terhadap kita, kita tidak dihormati yang sepatutnya kita dihormati, kita tidak dihargai yang sepatutnya kita dihargai, kita pun rasa nak marah lalu. Rasa benci. Segera kita rasa benci. Itu antara makna kesan daripada kita nak melihat, pujian daripada orang, kita nak merasakan kita lebih daripada orang. Sehingga kan, kata Imam Ghazali, antara perbuatannya lagi, menyebabkan kita tidak mahu menerima nasihat bila dinasihati. Mungkin begitu, dengan sebab sifat takabur yang ada dalam diri kita. Bila memberi nasihat dengan bengis, dengan marah, beri nasihat, itu juga kesan daripada sifat takabur. Dan menafikan kebenaran. Apabila diberitahu kebenaran kepadanya, menafikan kebenaran, itu juga sifat takabur. Itu antara makna-makna ataupun perbuatan-perbuatan yang menggambarkan seseorang itu telah dipengaruhi oleh perasaan takabur. Jadi Imam Ghazali kata, kenapa dalam hadis yang kita baca sebelum ni dijadikan sifat takabur tu satu benda yang sangat buruk di sisi Allah Ta'ala, sehinggakan kalau ada sebesar biji sawi pun kita bawa berhadap dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak terima kita kalau kita tidak minta ampun di atas dunia ni. Kenapa? Imam Ghazali kata, kerana boleh kita kenal pasti ada tiga keburukan yang sangat besar bila seorang itu bersifat takabur walaupun sebesar biji sawi. Ada tiga keburukan. Yang pertamanya iaitulah munaza'atullah. Kita berebut dengan Allah Ta'ala dengan sifat yang khusus hanya milik Allah. Kita memang kita kata, saya tak mau berebut. Saya tak mau berebut dengan Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala sifat mutakabir. Sifat takabur tu hak Allah Ta'ala.
Sebab hebat, sebab besar, sebab agung sebab Allah Ta'ala, saya tak ambuh. Tapi perasaan kita yang kita miliki itu kita akur kepadanya. Nah, kita akur dengan perasaan kita tu masa dia mari. Dia mari itu kita tak boleh nak tolak. Kita tidak boleh nak tolak perasaan ram, takabur tu tak boleh nak tolak. Sebab itu sunnatullah. Allah Ta'ala jadi kepada dalam kehidupan kita ni, bila orang puji kita, mudah je kita mai rasa gong, rasa hebat. Kita tak boleh nak tolak. Tapi pasal apa kita diberitahu kalau ada jadi masalah? Nah, dia anggap sebagai merebut sifat yang khusus bagi Allah. Antara makna yang boleh kita faham ialah kerana itu salah satu daripada ujian Allah. Ujian Allah nak uji dalam kehidupan kita sejauh mana kita nak merasa hina di hadapan Allah Ta'ala. Nak menjadi hina di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak nampak. Kita tak nampak Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak mengambil ruang. Allah Ta'ala tidak bertempat. Tidak dapat dilihat. Tidak dapat disentuh. Tidak berjiring, tidak berjising. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka, dah, bila Allah Ta'ala tak nampak, kita nak rasa genuh diri Allah Ta'ala pun mungkin tak faham. Lalu Allah Ta'ala datangkan hambanya. Allah Ta'ala nak uji kita. Datangkan hambanya, bermuamalah dengan kita sehingga Allah Ta'ala melahirkan kepada diri kita kelebihan di hadapannya, kekuatan, kehebatan nak berbanding dengan hambanya. Nak tengok macam mana kita mai rasa lebih dah, rasa angkuh dah, rasa hebat dah, rasa gong dah. Nah, maka kalaulah kita kata kita ni seorang hamba yang merendah diri dengan Allah Ta'ala, menghina diri dengan Allah Ta'ala, di hadapan hambanya saja, tak tengok Allah Ta'ala lagi, tak jumpa Allah Ta'ala lagi, depan hamba je baru sudah kita tunjuk makna angkuh kita, makna sombong kita. Maka dengan sebab itulah perkara ini sangat besar di sisi Allah, sangat buruk di sisi Allah. Seolah-olah kita merampas hak khusus, sifat khusus bagi Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Tak? Ha. Hak ni pun cukup dah. Yang pertama ni kalau kita faham pun cukup dah, cukup buruk dah. Kita duduk dakwa-dakwa, duduk kata-kata, kita ni hina di sisi Allah Ta'ala, rendah diri dengan Allah Ta'ala, hambanya yang sangat hina, Allah Ta'ala yang sangat mulia, yang sangat agung. Tapi bila Allah Ta'ala uji sahaja dengan hambanya, dengan salah seorang daripada hambanya, kita sudah lupa, sudah lupa kedudukan kita yang hina. Kan? Itu maksudnya. Maka dengan sebab itulah yang pertama ni satu sifat yang sangat buruk, punca pertama ni yang menyebabkan Allah Ta'ala menyifatkan besar biji sawi pun, Rasulullah sifatkan besar biji sawi pun sangat buruk di sisi Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau kita memang sungguh kita dakwa. Tak? Memang sungguh kita dakwa bahawa itu kita lebih baik daripadanya. Ha, okay. Itu yang pertama. Yang keduanya, sifat angkuh itu akan mendorong dia menafikan kebenaran. Sifat gong, sifat sombong, sifat rasa dia hebat, sifat rasa dia betul, orang lain salah belaka, dia seorang betul. Gong juga tu. Tak? Sombong juga tu. Ha, orang yang merasakan diri dia betul.
Bila dibentangkan kepada dia kebenaran, dia buat macam tak dengar je. Macam tak berdengar je. Kalau pun benar, dia tak menyatakan kebenaran itu, dia buat senyap je. Kenapa? Kerana dia terdinding dengan sifat angkuh dan sombong pada diri dia. Jadi ini maksud dia, Imam Ghazali kata, menghalang dia, mendorong dia, mendorongkan diri seorang yang bersifat takabur itu untuk menafi kebenaran. Dan di samping itu juga memandang hina makhluk. Nah, seorang yang bercakap, bila dia bercakap dalam keadaan dia memandang rendah orang lain, memandang kurang orang lain, memandang salah orang lain, nah, tanpa batasan, maka sebenarnya dia tanpa disedari ada diselubungi dengan sifat angkuh dia. Dia telah ditipu daya oleh sifat sombong diri dia. Dan sebab itu dia tak sedar benda dia cakap tu. Dia rasa hebat semacam. Antara lain, sabda Rasulullah SAW yang menerangkan makna takabur tu, Rasulullah kata, al-kibru man saffaha al-haqqa wa ghamasa an-nas. Nah, takabur tu, kata Rasulullah SAW, ialah orang yang memperbodoh-bodohkan kebenaran. Maksudnya orang yang tak terima kebenaran, merendah-rendahkan kebenaran, memperbodoh-bodohkan, maksudnya tak hirai ke kebenaran, tak terima kebenaran. Nah, dan merendah-rendahkan manusia, menghina manusia. Nah, jadi orang yang maksud hadis ni, orang yang menafikan kebenaran, tak mahu terima kebenaran dengan sebab sifat takabur yang ada pada diri itu, yang menyebabkan dia tidak mahu terima kebenaran, orang seperti itu orang yang telah ditutup daripada hatinya pintu kesejahteraan, pintu kebahagiaan. Orang yang mudah rasa hina tengok orang, tak rasa hina makhluk ni, rasa rendah orang ni, orang yang mudah rasa gitu, sebenarnya orang yang orang seperti itu dia menutup diri dia daripada dapat melalui jalan kebahagiaan di hari akhirat esok. Jadi sifat-sifat inilah yang diberi peringatan kepada kita oleh Imam Ghazali supaya kita betul-betul faham bagaimana tipu daya sifat takabur ni boleh berlaku dalam diri kita. Dan bila kita ingat dua perkara punca yang menjadi penyebab buruknya sifat takabur ni, mudah-mudahan kita boleh mengikis sifat takabur ni daripada diri kita. Dan memang kalau kita nak kikis sifat takabur ni, dia tidak boleh sekali terus menjadi. Sekali dengar ni jadi selalu, segera menjadi. Tak. Perlu melalui latihan tubi yang banyak. Paksa diri yang banyak. Supaya terzahir dalam diri kita rasa hina. Tak? Hina diri kita, rendah diri kita, kurang diri kita. Nak rasa hina diri dengan Allah Ta'ala, kena rasa hina diri dengan makhluk dulu. Rasa rendah diri dengan makhluk dulu, baru rasa mudah nak rendah diri dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak, banyak keadaan kita berpura-pura dengan Allah Ta'ala. Rasa macam rendah diri, mari orang coket sikit je, marah selalu. Tak? Rasa angin lalu, panas lalu sebab orang tak puji tak, ataupun tak banggakan kita. Kata setengah ulama, kata Imam Ghazali, Allah Ta'ala menyusup, menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara yang lain. Pertama, Allah Ta'ala menyembunyikan keredaannya dalam ketaatan
yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu, janganlah kamu menghina walaupun ketaatan itu perkara yang kecil sahaja. Jangan kita remeh perbuatan taat walaupun kecil. Walaupun kecil, jangan kita remeh. Kita tak tahu Allah Ta'ala nak redha kita dalam perbuatan taat yang mana. Mungkin kita buat ibadat besar-besar, hebat-hebat, Allah Ta'ala tak pandang dengan pandangan redha. Dengan sebab pelbagai kekurangan yang ada pada kita masa kita buat ibadat tu. Tapi dengan ibadat yang kecil saja, kita tolong orang je, kita hormati orang je, kecil je ibadat tu, tak perlu pun. Tapi dengan sifat yang baik yang Allah Ta'ala Maha mengetahui ada pada diri kita tu, Allah Ta'ala redha. Ha, dengan sebab itu, jangan kita pandang remeh setiap perbuatan taat walaupun kecil. Begitu juga Allah Ta'ala menyembunyikan kemurkaan Allah Ta'ala dalam setiap maksiat yang dilakukan. Maka jangan kamu rasa remeh setiap maksiat yang ada tu walaupun kecil. Oh, dah secek je. Nah, oh, makruh je. Setiap perkara yang makruh, kalau kita remeh-remehkan dia, jadi haram. Setiap perkara dosa kecil, kita remeh-remehkan dia, jadi dosa besar. Kan? Jadi, jangan kita remehkan dia. Sebab apa? Sebab kita tak tahu di mana murka Allah Ta'ala tu. Mungkin seorang tu buat dosa besar, tapi Allah Ta'ala tak murka. Sebab apa? Bukan tak murka kerana dia buat dosa besar. Kerana Allah Ta'ala membina dalam hati dia sifat taubat. Kita tengok pada orang tu, kita hina sungguh-sungguh ti, tapi kita tak sedar Allah Ta'ala sipang dalam diri dia sifat taubat, sehingga dia bertaubat dengan Allah Ta'ala sungguh-sungguh sebelum dia mati daripada sifat, daripada dosa yang dilakukan tu. Mungkin kita buat dosa kecil, tapi dengan sebab kita meremeh-remehkan dosa kecil tu, Allah Ta'ala tidak sipang, tak kurnia kepada kita sifat taubat. Bila dia tinggal kurnia kepada kita sebab taubat, kita mati dalam keadaan kita rasa dah apa dosa tu, sikit je. Dah jadi apa-apa. Allah Ta'ala ambil kira. Ha, maka, ini maksud Imam Zali, jangan kita meremeh-remehkan setiap maksiat yang dilakukan, walaupun kecil, apatah lagi besar. Ha, maksud gitu. Mungkin walaupun kecil, tapi murka Allah ada dalam perkara maksiat yang kecil itu. Yang ketiganya, Imam Zali kata, Allah Ta'ala menyembunyikan kewaliannya, kemuliaannya dalam setiap hambanya yang dikenaki. Maka jangan kamu menghina salah seorang daripada hamba-hamba Allah. Jangan kita hina dia. Sebab kita tak tahu kemuliaan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kurnia kepada seorang hamba itu, kita tak tahu. Kewalian ni maksudnya kemuliaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kurnia kepada seseorang hambanya yang dikendaki, kita tak tahu. Mungkin kita hina dia, tapi Allah Ta'ala nak mulia ke dia. Nah, maka kita hina dia sisi Allah Ta'ala dengan sebab kita hina dia tanpa kita sedari. Maka dengan sebab itulah Imam Ghazali kata, lebih baik jangan kita hina orang. Tujuan apa ni? Supaya kita kurangkan, kita dapat mengurangkan tahap rasa takabur kita dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah ingat cerita-cerita nasihat-nasihat begini, mungkin kita mudah je nak rasa takabur terhadap orang yang kita tak suka, terhadap hamba-hamba Allah Taala yang lain. Mudah saja. Tapi bila kita ingat cerita-cerita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita rasa rendah diri, rasa mudah bertaubat bila ada sifat takabur tu. Yang ketiganya, kata Imam Ghazali, antara punca yang menyebabkan seseorang itu dihina oleh Allah Taala apabila bersifat takabur ialah sifat takabur ni, sombong dan angkuh ni, mendendeng kita,
daripada kita dapat memiliki pelbagai sifat mulia yang lain. Cuba kita teliti. Nah, kalau ada sifat takabur, sifat gong dalam diri kita, kita tak boleh nak rasa suka satu perkara tu boleh pada orang sebagaimana kita suka boleh perkara tu boleh pada diri kita sendiri. Kan? Kalau boleh, kita nak rasa kita lebih-lebih lah. Kita tak mahu rasa orang lebih pada kita kalau ada sifat takabur. Nah, maka sepatutnya kita rasa suka orang boleh kebaikan sebagaimana kita boleh kebaikan juga. Tapi tidak ada sifat ni. Susah nak boleh sifat ni. Dan susah kita nak bersifat tawaduk, nak merendah diri kepada orang selain daripada kita, ataupun mungkin selain daripada orang yang kita suka. Sebab apa? Sifat takabur ada pada diri kita. Dan menyebabkan kita mudah ataupun susah nak buang sifat hasad dengki. Rasa dengki. Sebab apa? Orang tu lebih daripada kita. Kita tak rasa senang orang lebih daripada kita. Tak rasa senang orang hebat daripada kita. Maka kita gaji susah hati yang menyebabkan timbulnya sifat dengki. Susah untuk buang sifat marah. Menyebabkan kita ada sifat marah. Bila kita tengok orang lain lebih ataupun orang merendahkan kedudukan kita, kita mudah panggil rasa marah. Sebab sifat takabur tu sudah menjadi satu sifat yang sebati dalam diri kita. Tak mampu untuk kita sabar. Semua perkara ni, nah, antara perkara baik yang terhalang untuk kita laksanakannya, kita miliki dengan sebab ada sesifat je. Sifat takabur. Dan kalau nak nasihat pun, susah kita nak nasihatmu secara lembut-lembut. Nah, susah nak nasihat secara lembut-lembut. Nak saya kasar semacam. Nak secara sakit hati, sakit. Kalau nak nasihat tu, biar jadi orang sakit hati. Nah, sebab apa? Ada sifat takabur dalam diri kita. Tanpa kita sedari. Biar orang sakit hati je. Nasihat tapi biar orang sakit hati. Kenapa? Ada sifat takabur dalam diri kita tanpa kita sedari. Dan sangat susah kalau nak tinggal sifat riak. Nak nunjuk-nunjuk pada orang. Susah. Sebab apa? Sebab memang kita membina perasaan rasa kita lebih pada orang. Ini antara benda-benda yang berlaku kepada diri kita bila kita bersifat takabur. Ringkasnya kata Imam Ghazali, tidak ada satu sifat-sifat yang buruk kecuali kita akan buat belaka sekiranya kita mempunyai sifat takabur. Maksudnya, kalau kita dalam diri kita ada sifat takabur, semua sifat buruk yang lain insya-Allah kita akan buat. Mudah kita buat takabur. Dan tidak ada sifat-sifat yang baik kecuali mudah je kita akan tinggal dia kalau ada pada kita sifat takabur. Maksudnya, bila ada pada kita sifat takabur, walaupun di hadapan kita pelbagai jalan yang mudah untuk menjadi kita baik, untuk kita melakukan perkara baik supaya kita bersifat dengan sifat baik, kita akan tinggal lah kata. Kita tak buat. Nah, kenapa? Kerana ada sifat takabur. Ini antara benda yang sangat penting yang perlu kita beri perhatian. Kita ulang sekali lagi. Apakah dia makna takabur? Makna takabur ni ialah seseorang itu merasakan diri dia lebih baik daripada orang lain. Mempunyai sifat lebih baik daripada orang lain. Bila perasaan tu ada pada diri kita dan kita layang dia kan, dan kita pupuk dia, maka timbullah sifat takabur, sifat angkuh. Tapi sebaliknya, kalaulah memang Allah Ta'ala jadikan pada kita ada sifat baik melebihi orang lain,
Cumanya kita tak pupuk di perasaan hati kita tu bahawa kita lebih pada orang. Tak pupuk. Kita tak merasa kita lebih pada orang. Dah, kita rasa guna. Kita rasa itu kurnia Allah Ta'ala. Segala kebaikan tu dari Allah Ta'ala. Segala pujian tu hak Allah Ta'ala. Kita pincang je sebahagian daripada makna baik yang sepatutnya, yang hakikatnya semua milik Allah. Kita pinjang je sekejap. Allah Ta'ala we pinjang je sekejap. Maka kita guna dengan sebaik-baiknya. Maka kalau begitu keadaannya, kita tidak dianggap sebagai takabur. Walaupun kita mempunyai sifat yang baik, sifat yang mulia, sifat yang hebat pada orang, dan semua orang ketahui bahawa kita mempunyai sifat hebat tu, tidak jadi masalah. Maksudnya perlu kita faham bahawa bukan kita dihalang untuk menjadi baik daripada orang, lebih baik daripada orang. Kita tidak pernah dihalang menjadi lebih baik daripada orang. Tapi kita diteguh daripada merasa hebat dengan diri kita sendiri. Rasa lebih dengan kita sendiri, diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab rasa hebat, rasa lebih, rasa takabur tu ialah bukan milik kita. Ialah sifat yang tidak menjadi milik kita. Hak Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala yang bersifat al-mutakabbir, yang maha megah, yang maha agung. Nah, yang maha bersifat dengan sifat keagungan, kehebatan. Jadi ini antara cara apa? Antara tiga perkara yang dikenal pasti, kata Imam Ghazali, menjadi penyebab utama sifat takabur itu merupakan sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan sekiranya seseorang itu memilikinya walaupun sebesar biji sawi dan Allah Ta'ala tak ampun dosa dia, maka dia tidak akan boleh masuk syurga dulu. Nah. Ya. Nah, maksudnya riak tu, bila sebut riak, nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Nah. Bila takabur ni nak merasakan diri dia lebih pada orang. Kan? Jadi ini antara perbezaan dia. Nah. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang dinyatakan Imam Ghazali ni, dapat sama-sama kita memupuk diri kita, mengikis sifat perasaan takabur yang mungkin lahir dalam diri kita tanpa kita sedari. Ya. Jadi kita memohon dengan Allah Subhanahu Taala memberi kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita menghindari ataupun mengikis sifat tercela ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka taubatan wa dawama. Allahumma inna nas'aluka taubatan wa dawama. Allahumma inna nas'aluka taubatan wa dawama wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha wa dzakirna bil khaufi minka qabla hujumi khatratiha wa hamilna 'alan najati minha min tafakkuri fi tarikiha. Allahumma inna nas'aluka taubatan wa nabata wal istiqamata 'ala syari'atil ghurra wa tariqatil baydha. Allahumma ij'alna mustaqiman wa la taj'alna saqiman 'ala al-haq. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.